orang yang beriman, dan iblis tidak akan berpengaruh kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Tidak akan berpengaruh. Makanya iblis hanya mempengaruhi orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang tidak beriman. Makanya yang percaya manusia keluar dari lubang kubur itu Tuhan hanya mereka yang tidak bertakwa. Makanya yang makan babi bukan orang beriman, makan tikus bukan orang beriman. Begitu. Oh, itu gimana itu? Itu. Iya, Paman. To. Itu. Terbuka, silakan. Cuma satu pertanyaanku ya. Iya, To. Ya. Kalau bisa kau jawab, aku masuk agamamu itu. Oh, enggak mungkin. Agamamu dipeluk oleh orang-orang beragama. Di mana ada Muhammad bisa menjamin keselamatan dan berkata bahwa dia jalan ke surga? Itu aja, tunjukkan dalilnya. Baik. Baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Tepuk tangan yang lain. Allahu akbar. Ayo, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Ayo, ada enggak Yesus berkata seperti itu? Ayo, ada enggak Yesus berkata begitu? Aku adalah jalan, pasti itu jalannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin As-Samit, beliau bersabda kemudian, jaminlah untukku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Benar dalam berbicara, tepat janji kepada Allah dan kepada manusia, menunaikan amanah, tutup aurat dan jaga kemaluanmu, tahan matamu dari yang haram dan jaga tanganmu dari milik orang. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Allahu Akbar. Takbir. Sekarang mana jaminan Yesus kepada pemakan babi? Tunjukkan kepada saya. Tapi udah kau baca Alkitab, gimana yang saya enggak ketahui? Ya, mana jaminannya Yesus kepada pemakan babi? Mana? Bah. Tapi udah kau baca. Ada jaminan. Ini kan saya, Anda kan bertanya mana jamin Rasulullah kepada umat Islam. Dari Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaminlah untukku 6 perkara, aku jamin engkau surga." 1. Benar dalam berbicara. 2. Tepat janji kepada Allah dan kepada sesama manusia. 3. Menunaikan amanah. 4. Tutup aurat dan jaga kemaluan dari hal yang haram. 5. Tahan matamu dari yang haram. 6. Jaga tanganmu dari yang haram. Tuh. Ketika engkau menjamin aku 6 perkara ini, kamu tidak lakukan. Maka Rasulullah mengatakan, aku jamin engkau surga. Nah sekarang, Kristen, ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat. 4. Mana perkataan Yesus? Jaminlah aku 6 perkara, 4 perkara, maka aku jamin engkau surga. 1. Makan babi, tidak bersunat, masuk gereja minggu, menyembah aku. Mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? 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 Kalau kau baca itu Alkitab. Ada? Aku tahu. Ada? Makanya. Ada atau tidak ada? Pintar-pintar kau. Ada atau tidak ada, Bang? Jangan cuma kau bisa. Ada atau tidak ada, Bang? Bah, udah ku bilang Yohanes 14 ayat yang ke-6, baca itu. Ayo kau. Yohanes 14 nomor 6. Tidak, apa yang dikatakan di sana? Apa hubungannya dengan penyembahnya di sana? Dengar. Yesus akulah jalan. Akulah jalan. Yesus menunjukkan jalan. Yesus tak makan babi. Jalannya Yesus tidak makan babi. Jalan yang kau tempuh sekarang makan babi atau tidak? Jawab. Yesus jalannya enggak makan babi. Jalanmu bukan cuma enggak makan babi kau. Tidur dengan babi pun. Mana jalannya Yesus makan babi? Mana? Hey. Mana itu?
Itu Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Jalannya Yesus tidak makan babi. Orang yang mengikuti coba Yesus tidak makan babi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa itu penciptaan dan bumi kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Sekarang Yesus tidak makan babi. Jalan yang ditunjukkan Yesus tidak makan babi. Jangan-jangan kau babi, kau bebas babi. Hey, jalan yang ditunjukkan Yesus itu tidak makan babi. Yesus jalannya tidak makan babi. Jalan itu adalah metode hidup. Metode hidup, jalan, tata cara hidup dalam beragama. Yesus dalam beragama tidak makan babi. Ayo, kamu ikuti jalan itu atau tidak? Jawab. Ayo. Jawab. Itu Yesus makan babi enggak? Tidak. Jalan yang dilakukan oleh Yesus. Cuma bang debat sama orang-orang sinting ini. Jangan gitu, bah. Jangan gitu, bos. Kan dia katakan Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Nah, jalan yang ditempuh Yesus itu apa? 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang berkata dia berada di dalam Yesus, wajib hukumnya dia hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus hidup tidak makan babi. Anda jawab. 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 Rakus, malah dia rakus makan babi. Jawab. Itu Yahudi. Kau bawa lagi nama Yahudi, baru kau karisteng, gak nyambung kau. Kau mau diludahi pakai dahak sama orang Yahudi. Itu. Yesus tidak makan babi. Itu jalan yang diajarkan Yesus. Kamu sendiri? Tidak ada diajarkan Yesus tidak makan babi. Tidak ada di mana dalilnya di mana. Oke. Okay. Diajarkan okay. Yesus tidak makan babi. Okay. Tidak ada. Oke. Okay. Yesus cari. Oke. Okay. Yesus diceritakan di dalam Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Yesus tunduk dan takluk dan taat kepada hukum Taurat. Salah satu perintah dalam hukum Taurat Yohanes Ulangan 11 nomor 7. Jangan kau makan babi. Yang saya tanya cuma enggak ada ditulis di situ bahwa di situ tidak makan babi, itu aja. Lah, itu Galatia 4 nomor 5 nomor 4. Hey. Gimana ceritanya itu ku ini? Ayolah, pakai otak. Itu Yesus tidak makan babi. Coba tengok. Ku baca sama kamu ya. Iya, Yesus tidak makan babi. Okay. Ya. Coba. Oke. Baik. Oke. Sekarang begini. Ya. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu bagian Taurat atau bukan? Ya, Taurat. Taurat. Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Takluk, tunduk kepada hukum Taurat. Hah. Makan babi enggak Yesus kalau dia takluk kepada hukum Taurat? Yang ku tanya tadi. Yang kutanya tadi. Oke, kutunjukkan lagi kepadamu. Yohanes 14 nomor 31. Kutunjukkan lagi samamu. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Nah, perintah Bapa jangan makan babi. Yesus makan babi enggak? Kalau diperintahkan jangan makan babi. Hey. Makan babi enggak Yesus ketika dia mengatakan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan jangan kau makan babi. Yesus makan babi enggak? Tidak ada dituliskan bahwa Yesus tidak memakan babi, itu aja. Tidak ada hukumnya dituliskan bahwa Kristen kalau makan babi tidak mau coba, enggak ada. Cuma tahu kan kau cuma justru Yesus berkata bukan yang masuk ke dalam yang menjadi tetapi apa yang keluar dari hati dan itu yang menjadikan itu yang membuat dosa. Tapi kau bilang kau belajar tidak mananya Yesus. Saya paham yang kau bacakan itu Matius 15. Tapi ingat Yesus mengatakan apa? Matius 5 nomor 19.
Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Apa itu tempat terendah? Neraka. Seol. Dari mana kau tahu tempat terendah neraka? Ya jelas. Lalu apa tempat terendah itu apa? Tunjukkan. Coba tunjukkan. Tempat terhina. Saya bacakan sama mu ya. Enggak ada. Ya, aku bacakan sama mu. Kubacakan sama mu. Tenang. Saya bacakan. Saya bacakan sama mu. Tenang. Kamu itu anak pau yang tidak mengerti apa-apa tentang Bible. Kubacakan sama mu. Di dalam kitabmu sendiri ya. Matius 5. Di situ jelas dikatakan bahwa barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, ya, dia akan menempati tempat terendah. Dalam bahasa Yunani-nya disebut apa? Elaksitos. Elaksitos artinya tempat yang paling hina. Tempat paling hina itu di mana? Hei, itu tempat yang paling hina itu di mana? Kita bisa bawakan itu bahasa Yunani sama aku itu. Sekarang tempat terendah itu di mana kau tahu itu di mana itu neraka itu. Itu Matius 5 nomor 19 itu diceritakan dengan sangat valid. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Itu di mana? Paling hina itu di mana kalau di kerajaan langit? Surga atau neraka? Tidak ada hina di surga. Itu. Jadi Juma. Itu. Juma. Kau pintarnya kau mengenal kitab kau Juma. Itu tempat terendah, tempat terendah, tempat terhina itu di mana? Surga atau neraka? Tempat kalian lah itu neraka. Susah sih itu ini diskusi bah. Aduh, itu kulai. Gimana nih itu kulai? Di dalam Bible-mu sendiri, ya. Terus Yesaya 66 jelas diceritakan begini itu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan sangat banyak jumlahnya, yaitu mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos, dewa-dewa Yunani maksudnya, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya kelayam sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini siapa? Agama mana ini yang makan binatang menjijikkan? Babi, tikus, monyet, padale, kura-kura, aku bilang cuma kudanil, buaya, cuma, aku bilang, sapi. Siapa ini? Kita kami berkata cuma bukan yang masuk ke dalam yang menjijikkan. Kami hidup di hukum yang kita punya. Baca, tadi kau baca, gimana nya? Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Yang kau bacakan tadi itu karangan. Yang kau bacakan tadi itu karangan. Ini firman Tuhan. Kau jago kulihat comot-comot ayat kau. Loh, makanya bagaimana ceritanya? Yang kau bacakan tadi itu, yang kau bacakan tadi itu Matius 12. Dengarkan dulu itu, dengarkan. Matius 12 itu memang murid-murid Yesus di situ lagi makan babi kah? Ketika kemudian dia ditegur sama orang Yahudi, murid-murid Yesus itu lagi makan babi. Hah? Hei. Murid-murid dimana, Yesus lagi makan babi. Di mana? Di Matius 15, Matius apa, 12, sorry. Apa katanya? Ya. Tadi kok bilang yang masuk ke dalam pantat itu yang najis, mana ceritanya? Enggak, itu kebalikan baru tadi. Enggak ada problem. Jadi yang masuk di mana? Ya, masuk yang mana? Masuk di mana? Di dalam mulut. Keluar ke jalan. Saya tanya, di situ ada babi enggak? Enggak ada lah. Apa yang di situ ada babi tidak? Di situ ada babi tidak? Membahasakan yang lain. Iya, di situ lagi bahas babi tidak? Di situ lagi bahas babi tidak? Di kepalamu cuma babi-babi doang itu karena Tuhan mengharamkan babi di dalam Taurat. Tuhan mengharamkan babi. Kan aku makanya saya tanya,
di Matius 12 ini, apakah murid-murid Yesus sedang makan babi atau tidak? Gitu loh bang. Itu. Hei. Ini kan berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan masalah babi atau anjing. Makanya cuma kau itu jangan boleh balik ke dalam kita. Kau Ku tanya sama mu Matius 12 ini. Ya cuma. Sekolah lu kau STT biar tahu kau. Sekolah STT. Kok jadi apa sekolah STT? Sekolah tiga Tuhan. Gimana ceritanya? STT sekolah tiga Tuhan, sekolah tiga Theos, mau ngapain di sana? Mau jadi bahlul? Ini Matius 12, kau baca Matius 12. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau bukan cuci, atau tidak cuci tangan, bukan masalah babi atau anjing. Kau larikan pula ke babi, enggak ada hubungannya. Murid-murid Yesus tak ada yang makan babi. Murid Yesus bilang cuma gimana kau juga bilang apa makan babi enggak masuk surga? Kan tadi kau bilang Yesus kan dalilnya ada, kan dalilnya ada. Yesaya 66 nomor 16 nomor 17 tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kan ada itu perkataan siapa yang bukan di pedalaman. Yesaya itu bukan hukum Taurat. Kutanya sama. Di bawah hukum itu dengarkan saya itu. Ya, dengar. Yesaya 66 itu Yesaya itu Taurat atau bukan? Yesaya itu nabi. Dan itu Yesaya itu masuk kitab Taurat atau bukan? Cuma enggak ada di dalam Yesaya itu. Yesaya itu Taurat atau para nabi? Enggak ada. Makanya aku bilang belajar kau cuma tadi kau belajar kita. Yesaya ini Taurat atau bukan? Itu Taurat. Yesaya itu termasuk kita para nabi. Yesaya ini tidak termasuk Taurat kan? Tidak. Nah, yang dibatalkan Yesus Taurat kan? Ada pembinaan dari Jumat. Coba aja pertanyaan ke Jumat. Kami itu sekarang tidak lagi hukum hidup di bawah hukum Taurat. Yang dibatalin Yesus Taurat. Yesaya bukan Taurat. Berarti ini tidak dibatalin. Di sini diceritakan Tuhan akan datang membakar jambut semua pemakan babi, pemakan binatang menjijikan dan juga tikus. Di mana itu? Iya, alamak. Aku bilang cuma tadi kan, cuma kau yang ngomong. Kami sekarang tidak lagi hukum di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum. Nah, ini bukan hukum Taurat. Yesus mati dari kami. Yesaya ini bukan hukum Taurat. Dengar dulu. Dengar, kalau kami hidup di bawah hukum Taurat, kami ini bukan hukum Taurat. Yesaya ini hukum Taurat atau bukan? Zaman Israel kalau berdosa satu domba satu. Itu kan mulai dia. Jadi itu makanya aku bilang cuma jangan kau potong-potong. Itu Yesaya ini bukan yang Taurat itu. Itu Yesaya ini itu Yesaya itu kita para nabi. Iya. Nah Yesaya ini termasuk Taurat enggak? Enggak Taurat itu. Enggak termasuk. Ada enggak Yesus mati digantung di pohon untuk membatalkan Yesaya? Yesus itu mati di kayu salib itu untuk menebus umat manusia. Iya, enggak. Ada enggak dia mati berdasarkan Galatia 3 untuk Yesaya? Ada enggak? Apain? Yesaya itu, udah aku bilang, Yesaya itu menceritakan tentang Yesus ada di situ. Tapi kok baca? Berarti Yesaya 66 ini betul. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet. Siapa itu? Yang makan anjing sama monyet? Sama babi siapa? Iya. Ya, siapa? Itu. Samamu cuma makanya berarti kalau berarti Anda sudah mengakui kan kita, bahwa yang akan dibakar oleh Tuhan adalah agama Kristen. Tepuk tangan. Oke. Dah, selesai kita itu. Udah itu. Udah itu. Kamu sudah sadar bahwa Tuhan akan datang membakar orang-orang pemakan babi itu? Statement-statementmu ini tidak akan berpengaruh sama Kristen.
percayalah kau. Namanya juga Kristen. Namanya juga orang kafir. Kafir itu karena menutup hati. Orang kafir itu menutup mata. Orang kafir itu menutup telinga. Orang kafir itu untuk menutup hatinya. Makanya di Al-Quran dikatakan kalian itu lebih hina dari hewan. Karena hewan masih bisa diajar. Kalian itu susah untuk diajar. Hatimu buta. Sudah jelas-jelas Yesaya mengatakan Tuhan akan datang membakar seluruh bulu jambutnya orang yang makan babi dan makan anjing dan binatang-binatang menjijikkan seperti tikus. Tapi kamu tidak berpengaruh pada dirimu kan? Kenapa? Hatimu buta, hatimu sudah mati. Hatimu sudah mati. Yang kau sembah itu kan setan. Yang digantung di atas pohon sehat terkutuk itu kan bukan Tuhan. Makhluk halus. Sekarang gini ya, cuma apalagi? Kalaupun benar yang kau bilang itu, Kristen itu nyesat. Kristen itu enggak benar. Ya memang ya, saya Tunggu dulu. Seandainya pun agama kami dihapus dari Indonesia ini, enggak diakui pemerintah, tidak bakal kami masuk Islam. Kenapa? Karena kami lihat karakternya seperti kau itu. Tidak masalah. Karena neraka juga butuh penghuni. Neraka juga butuh penghuni. Tidak masalah. Itu neraka juga butuh penghuni itu. Enggak bagus kalau sunyi di sana. Minimal Juma itu enggak ngerti apa-apa. Juma itu tidak paham tentang Alkitab. Karena yang dia ketahui itu mencomot-comot Alkitab. Dia enggak paham tentang sejarah teologi Alkitab. Juma itu enggak ngerti. Jadi Pak, yang ngerti siapa Anda? Yang ngerti Anda. Kami itu enggak ngerti apa-apa, Juma. Ya, jadi yang mengerti Anda. Iya, kamu ada yang mengerti. Oke, baik. Sekarang begini. Kau tanya sama Juma. Kau jadi bertanya ke saya. Kan yang mengerti kamu. Karena kau tidak mengerti apa-apa. Kan yang mengerti kamu. Kenapa kamu tanya saya? Kamu yang mengerti. Makanya kamu coba mencomot Alkitab yang dari Yesaya. Dan coba kau memberikan pengertian menurut otakmu sendiri. Nah, gak terus bisa. Bagaimana menurut saudara nih? Bagaimana kau menurut saudara Yesaya 66? Tuhan akan datang membakar dengan nyala api semua pemakan babi, pemakan tikus dan binatang menjijikkan. Bagaimana menurut saudara? Kau tahu enggak itu sejarahnya? Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana tahu enggak? Makanya jangan otakmu itu. Iya. Coba menafsirkan menurut muncungmu yang kau coba itu. Coba kamu ceritakan ke saya, silakan. Saya mau dengar apa kisah sejarahnya di situ, silakan. Ayo, nah, kau jelaskan ke saya, silakan. Ya saya itu, silakan. Aku diam. Macet, paman. Ayo, kau jelaskan ke saya, silakan. Ayo, saya diam. Kamu jelasin, silakan. Dibuka mute-nya, Pak. Minum air putih dulu. Tadi itu nafasnya itu kayak terseok-seok. Aduh, bahaya. Silakan. Itu juga ini kah? Juga. Opung ini, Opung. Oh, Opung. Opung, silakan. Opung Robert, silakan. Kamu cuma dijelaskan pun kok enggak tahu. Loh, enggak akan jelaskan aja dulu, jelaskan. Yesaya 66 ini. Tidak akan pernah menangkap. Yesaya 66 ini jelas sekali di sana menjelaskan bahwa Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan binatang menjijikkan dan juga pemakan tikus. Yesaya 66 ayat berapa? Yesaya 66 ayat berapa? 15 coba sampai nomor 17, silakan. Mana? Yesaya coba baca. Biar baca. Sebentar. Baca. Yesaya 66 ya. Nomor 15 sampai 17. 15 sampai 17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hariknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Tahu kau enggak itu maksud ayat firman Tuhan ini? Maksudnya apa?
maksudnya? Kau baca enggak dari ayat 1 sampai seterusnya? Kau baca. Silakan kau baca, silakan kau baca, silakan. Loh, enggak perlu lagi kujelaskan. Perikopnya itu jelas. Perikopnya itu jelas tentang keselamatan sesudah hukuman. Dan kau tahu kenapa? Karena maksudnya pada apa itu? Maksudnya, maksudnya apa? Yang dibakar di sini siapa? Yang dibakar itu orang-orangnya mempersembahkan korban kepada dewa. Makanya kau baca tentang sejarahnya. Jangan otakmu itu mencomot satu-satu ayat cuma. Karena bangsa Israel pada waktu itu mempersembahkan korban kepada dewa. Dan setiap mereka yang sudah mempersembahkan itu, dan mereka akan mati di dalam api. Jadi jangan kategorikan sekarang. Itu berlaku untuk orang Israel pada waktu itu. Oh, ini untuk orang Israel dalilnya itu. Bukan untuk pemakan babi. Jadi orang Israel itu pemakan babi. Loh, dulu memang mereka sempat memakan babi. Di mana? Coba, coba dalilnya. Coba tunjukkan kepada saya di mana orang Israel makan babi. Loh, biar jadi kalau aku tanya, kenapa ayat ini turun? Karena mereka memang kembali dalam itu cuma. Loh, kau bilang di mana dalilnya orang Israel makan babi di mana? Loh, ku tanya kau cuma, kenapa Tuhan membicarakan ini? Kenapa? Karena memang pada waktu itu mereka itu memakan babi. Dan siapa itu mereka ini? Siapa? 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 Loh, nggak perlu kau tanya itu. Makanya kau itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa cuma. Kau nggak paham. Cowok. Iya, cowok itu nggak paham ya kau. Tapi kena, saya kasihan sebenarnya orang menghujat itu cuma. Iya, karena kau nggak paham. Biar aku bilang sama kamu cuma ya, di dalam Yohanes 14:6 jelas bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita bahas lagi itu. Yesus jalannya tidak makan babi. Kamu? Loh. Kenapa? Kenapa Yesus punya? Tahu kemana Yesus tidak makan babi? Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah jangan makan babi. Ayo, cuma dengar apa? Cuma apa? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan iya, akulah jalan. Berarti jalan yang kau tunjukkan Bapa. Jalan yang Yesus bukan berbicara tentang makan babi atau tidak. Jalan makan babi, yang cuma. Yesus tunjukkan itu apa? Yang jalan kebenaran, karena Yesus itu kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan? Makan babi. Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan? Babi. Kebenaran yang mana? Jangan kau melarikan ayat itu menurut konteks daripada pemikiranmu. Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jalan yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jawab. Akulah jalan. Jalan yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jangan kau ngarang-ngarang kau. Tidak ada orang Kristen pada saat Yesus mengatakan ini. Tidak ada. Yesus hanya berbicara kepada orang Yahudi. Dia jalan kebenaran dan hidup cuma. Kutanya sama kau, siapa jalan kebenaran? Dia Yesus di situ. Sekarang kutanya sama kau, Yesus bicara dengan orang ini. Jalan kebenaranmu siapa? Kutanya sama kamu dulu. Siapa yang menjamin hidupmu? Kutanya sama kau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan hidupku. Mana dalilnya? Mana dalil? Dengar sama saya. Dengar sama saya. Sama kau. Kutanya sama mana dalil? Dengar. Tenangkan jiwamu dulu. Enggak. Pertanyaan saya. Yesus ketika penginjilan dia berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Jawab. Kutanya kosong Juma. Gimana kau jalan kebenaran dalam hidup? Kamu turun, kalau kau tidak bisa jawab kau turun. Bagus. Yesus berbicara, akulah jalan. Kepada siapa Yesus berbicara? Kepada orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub. Bukan kepada orang Roma. Kalian itu pengikut orang Roma. Agama Katolik pertama kali. Yesus tidak mengenal pemakan babi. Jangankan pemakan babi, orang Kanaan saja yang datang kepadanya untuk minta anaknya disembuhkan, Yesus sebut dengan sebutan anjing. Apalagi ente. Kau kalau bertemu dengan Yesus, kau itu tidak dipanggil anjing lagi. Kau dipanggil apa? Setan. Mana buktinya? Matius 7, nomor 22, nomor 23. Kau tidak disebut anjing. Kau disebut apa? Penyesat. Pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu setan. Coba aja kau ketemu Yesus. Praktekkan Matius 7 itu. Kalau kau tidak disebut sebagai setan, jari-jari saya kau potong. Orang-orang
Kanaan aja ketemu Yesus. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjuin. Apa kata orang-orang Kanaan ini? Wanita Samaria ini, apa kata dia? Betul, Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Tuh. Apalagi kamu. Orang yang bertemu langsung Yesus aja dibilang anjing. Kalau kamu bukan anjing lagi, monyet. Monyet, setan. Jadi diskusi itu pakai ilmu. Kau tuduh lagi orang Yahudi, orang Israel makan babi. Dasar penyesat. Yesus jalan, betul, jalan untuk Yahudi, bukan jalan untuk Kristen. Yesus itu jalan bagi Bani Israel untuk sampai kepada Elohim, bukan jalan untuk orang Kristen pemakan babi, bukan. Sadarlah kalian. Saya cuma mau pertanyakan soal apa itu yang kalau di Mekah itu ibadah saudara-saudara muslim itu, kalau ke Mekah kan itu ada batu apa? Haji, Hajar ya, Aswad. Iya, batu Hajar Aswad. Itu kira-kira ya, Bang Suma, secara singkat saja sejarahnya bagaimana itu ada berdiri di sana dan mengapa setiap muslim yang ke sana itu dia punya kerinduan untuk menyentuh batu itu. Iya. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian pernah melakukan hal yang sama, menyentuh batu tersebut sehingga ditengok oleh sahabatnya. Jadi ketika berbicara mengenai Hajar Aswad, di dalam Islam itu diceritakan di beberapa riwayat terkait pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Hadis riwayat Tirmizi menyatakan bahwa Hajar Aswad ini adalah batu-batuan dari surga. Batu ini kemudian dibawa oleh malaikat Jibril dari surga dan diberikan kepada Nabi Ibrahim yang sedang menjalankan pembangunan Ka'bah atas perintah Allah. Kemudian, ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya ya, berdasarkan apa yang disampaikan Bang Suma bahwa batu-batu itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, kalau dalam Kristen kami sebut Abraham, untuk membangun sebuah Baitullah Ka'bah di sana, Ka'bah di sana. Artinya itu tidak bisa terlepas dari sejarah kepercayaan orang-orang Yahudi yang mengimani Taurat, kan? Dia juga mengimani bahwa Abraham itu adalah nabi terdahulu mereka, nabi nenek moyang mereka. Jadi kepemilikan untuk apa batu apa itu susah sekali saya bilang. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apakah juga diklaim oleh orang-orang Yahudi bahwa itu juga bagian dari mereka atau hanya diklaim oleh orang Muslim? Karena kalau dilihat dari penjelasan Bang Suma bilang tadi, itu pemberian malaikat Jibril kepada Ibrahim dan Jadi kalau kita lihat sejarah dan hadits juga, Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Nabi Ismail yang ke Mekah, sementara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ishak itu ke Palestina. Jadi masing-masing anak ini diberikan warisan, satu yang ke Palestina, satu yang ke Mekah. Nah, Ishak juga ada batu tugu buat dia yang kami sebut dengan Masjidil Aqsa. Sedangkan orang-orang Yahudi menyebutnya dengan tembok ratapan. Situ juga ada batu. Okay. Nah, sedangkan di Mekah itu ada Hajar Aswad ini yang kami imani. Karena memang kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di Hezkiel 28 nomor 13, itu dikatakan begini, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, kerspars, dan nefrit, lasurit, batu dara, dan seterusnya. Jadi surga itu yang banyak batu-batuan. Sedang diterangkan kemudian di dalam hadis Rasulullah yang diceritakan kemudian Tirmizi,
itu adalah batu dari surga yang diberikan kepada Abraham sebagai cenderamata untuk Nabi Ismail. Gitu. Oke. Terima kasih Bang Sima, jelas ya data sejarahnya. Terus yang saya pertanyakan tadi, mengapa saudara muslim itu biasanya sampai berdesak-desakan untuk menyentuh batu itu? Apa makna teologinya di sana Bang Sima? Oke, jadi gini. Umat Arab Alaihi Wasallam itu diberitakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika mereka kemudian menginginkan keselamatan, ingin dosa-dosanya dihapuskan, dan ingin kemudian dia dicintai oleh pencipta, ajarlah melakukan apa yang kamu lakukan. Fattabi'uni. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menerangkan bahwa kedatangan ikan umatnya, wa yuzakkihim huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi Nabi Muhammad itu salah satu cara mensucikan manusia adalah menghapuskan dosa-dosa manusia. Dari manusia itu punya dosa, harus dihapuskan. Nah, cara untuk menghapuskan dosa adalah mentaati perintah. Salah satu perintah adalah mengusap batu Hajar Aswad. Jadi bukan batunya yang menghapuskan dosa, tetapi melaksanakan perintahnya. Yaitu misalnya saya di Indonesia, saya kemudian datang dari Makassar ke Jakarta, Jakarta nyebrang sampai ke Arab sana untuk menyentuh batu itu. Perbuatan saya, pengorbanan saya, waktu, tenaga, pemikiran, materi yang saya keluarkan kemudian untuk menyentuh batu itulah yang menyebabkan saya mendapatkan upah penghapusan dosa. Sama seperti ketika saya bekerja. Saya bekerja mengangkat batu, memindahkan batu itu ke atas mobil truk. Saya mendapatkan upah duit. Bukan duit yang memberikan saya, bukan batu yang memberikan saya upah. Tetapi pekerjaan saya menyentuh batu itu dan memindahkan batu itu ke mobil truk, itulah yang mendatangkan rezeki buat saya. Nah, sama seperti di Yesaya 6, nomor 6 sampai nomor 7. Ketika kemudian batu itu menyentuh mulutnya, maka dosa-dosanya dihapuskan. Coba Anda baca. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Yosua 24, nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkali Elohim Tuhanmu. Nah, kesalahan saudara Kristen. Jadi intinya di sini Bang Suma, bukan objeknya ya, tapi lebih kepada perbuatan. Lebih kepada prosesnya ya. Ya, proses usahanya. Menyentuh, usaha untuk menyentuh. Sama seperti sedikit lagi, sama seperti di Keluaran 29 nomor 14. Ya. Bakarlah tainya, kulitnya dan dagingnya sebagai penebusan dosa. Jadi ketika dikatakan dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi, kulitnya, dagingnya dan juga tainya untuk kebakar, sebab itulah korban penghapus dosa. Kan boleh saya katakan kalau pemikirannya, oh ternyata teh sapi bisa menghapuskan dosa. Padahal bukan teh sapinya, tapi upaya membakar teh sapi, kulitnya dan juga dagingnya, itulah yang menghapuskan dosa. Pekerjaan melakukan perintah Tuhan itulah yang kemudian menghapus dosa. Sama seperti kami membuang duri di jalan, itu menghapus dosa. Bukan durinya yang menghapus, tapi upaya membuang duri itulah yang menghapuskan dosa manusia. Seperti itu. Ya, semuanya karena banyak saudara-saudara ya. Saya di Kristen melihat bahwa itu semacam bentuk ya penyembahan berhala. Iya, kalau dilihat dari sisi itu ya sama. Kami juga kalau melihat kemudian orang yang mencium patung Yesus itu juga berhala pastinya.
Tapi mungkin ada nilai-nilai yang saya tidak tahu apa maksudnya. Nah, gitu dia maksudnya. Silakan. Ya, oke Bang Suma. Menarik ini Bang Suma, salib simbol kutub. Pasti punya dasar Bang Suma ini kasih naik tema seperti ini. Mungkin bisa jelaskan ke saya yang Nasrani, mengapa Bang Suma angkat tema ini, salib simbol kutub pasti ada dasar-dasar yang kuat. Oke, baik. Yang pertama, Imamat 1-2. Di situ diceritakan kemudian bahwa katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, maka hendaklah kemudian mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Itu kepada orang Israel. Nah, untuk apa mereka melakukan itu? Untuk melakukan penebusan dosa. Tidak pernah berubah menjadi manusia. Cerita punya cerita, ada kejadian di dalam Bible, upaya-upaya orang Yahudi membunuh sosok yang bernama Yesus. Karena cemburu, karena faktor politik dan ekonomi yang mendasari mereka, sehingga mereka berkomplot, berkomplotan kemudian untuk membunuh Yesus tersebut. Di dalam kitab Saudara, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 jelas terurai di sana. Orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, pokoknya semua ahli Taurat berkumpul sepakat membunuh Yesus demi supaya bangsanya tidak dirampas oleh orang Roma. Bukan untuk dosa. Bukan untuk dosa. Nah, kemudian Matius 26 nomor 4, Yesus ingin dibunuh dengan cara tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 59. Pokoknya Yesus ini disepakati untuk dibunuh apapun caranya demi untuk mereka bebas dari perbudakan Romawi supaya bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Itu alasannya kenapa Yesus ingin dibunuh. Jembat. Tak ada karena dosa. Iya. Nah, kemudian terjadi proses. Paulus 30 tahun lebih setelah terjadi tragedi penyaliban menulis sebuah surat. Nama suratnya Galatia. Di bab 3 nomor 13 dikatakan, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Sedangkan yang tertulis yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah yang terurai di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apa yang tertulis di sana? Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Itu enggak boleh. Berarti menurut Paulus, Yesus ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena dia mengutip Ulangan 21. Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhan, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima uang suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Tuh. Berarti salib ini apa? Simbol kutuk. Karena Paulus sendiri mengatakan, Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu di atas salib itu kutuk dia. Dia menjadi kutuk. Dan Ulangan 21, nomor 22-23, salib itu simbol kutukan Tuhan. Oleh saudara Kristen kemudian, justru salib dijadikan sebagai simbol keselamatan. Jadi kebalik. Tuhan menyalib orang karena orang itu dikutuk. Ulangan 21, nomor 22-23. Paulus mengiyakan. Galatia 3, nomor 13. Yesus dengan jalan menjadi kutuk. Berarti salib itu kutuk.
kenapa kutuk dijadikan simbol keselamatan. Itu loh, silakan. Lalu bagaimana Muslim melihat? Oke, mungkin kita sepakat bersama bahwa sejarah penyaliban itu. Yeah. Ini soal nge-lag kayaknya. Istilahnya penjahat kelas kakap, di atasnya lagi penjahat ya. Saya merasakan bisa dengar seperti itu Bang Suma. Orang-orang yang tidak bisa lagi ditolerir kesalahannya. Jadi lalu bagaimana dengan Muslim melihat sejarah perjalanan kehidupan Nabi Isa ketika, kan tadi Bang Suma bilang banyak orang yang kecemburuan sosial terjadi kan ketika Yesus hadir. Iya. Sehingga banyak orang bersepakat untuk membunuh dia. Lalu dalam pengetahuan saudara Muslim, bagaimana kisah kehidupan jaringan ya? Terjadi kecemburuan sosial itu. Bagaimana kecemburuan bagaimana Ibu Mary, Ibu Mary bisa geser dulu enggak? Ibu Mary dengar suara saya enggak? Bisa geser dulu jaringan Ibu Mary kurang baik, okay, jadi Kurunda tidak menerima dengan baik. Geser dulu ya. Ya lanjut. Sudah. Iya. Saya boleh jawab? Sudah bisa Bang Suma? Boleh. Iya. Sudah ditangkap saya pertanyaan saya. Iya. Iya. Oh, iya. Jadi ketika kemudian Siti Maryam datang kepada Bani Israel, pada kaumnya, lalu membawa bayinya, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka Maryam kemudian menunjukkan anaknya. Mereka berkata kepada orang Yahudi ini, berkata, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buaian? Kan ditanya, kenapa kamu hamil? Padahal kamu ini adalah keturunan Harun. Kamu ini saudaranya Harun. Kamu keturunan orang baik-baik. Ayahmu bukan seorang yang buruk peringai. Ibumu juga bukan seorang pesina. Kamu kok bisa hamil? Kok kamu bisa punya anak? Apa kata Maryam? Kau tanya aja sendiri kepada anakku. Orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin kaya penukalimu mangkana fil mahdi sabiya? Bagaimana kami harus berbicara kepada anak bayi? Di dalam Al-Quran dikatakan, anak bayi itu berbicara, inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi Nabi Isa membela ibunya. Kalau di Bible, tidak ada pembelaan sekalipun yang dilakukan oleh Yesus kepada ibunya. Bahkan Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu di dalam Bible. Kalau di Al-Quran, Nabi Isa membela ibunya, ini Abdullah, jangan kau ganggu ibuku. Aku ini adalah orang yang suci. Ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dia memberiku kitab dan Tuhan juga menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Tuhan menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan ibadah dan menunaikan kemudian zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiya, dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Lalu dia katakan apa? Anak bayi ini berbicara, wassalamu alayya yauma ulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, lalu kemudian Allah menerangkan, zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa yang menyatakan perkataan yang benar yang mereka orang-orang Yahudi ragukan kebenarannya. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika orang-orang Yahudi berselisih paham tentang Nabi Isa, mereka kemudian semakin memperlihatkan kedegilan, kebenciannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa besar,
memperlihatkan mukjizat, membangkitkan orang mati, lalu kemudian membuat orang lumpuh berjalan, penyakit sampar sembuh dan seterusnya. Malah dituduh sebagai pelaku sihir. Tidak pernah mereka ini melihat Yesus itu Nabi Isa, Nabi Isa ini adalah sesuatu yang benar. Karena dia, menurut mereka, dia berasal dari anak haram, kok bisa kayak gini? Kok bisa jadi hebat kali orang ini? Akhirnya, pengingkaran dan penolakan terhadap Nabi Isa itu semakin menjadi-jadi terhadap orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu yang terjadi. Sehingga mereka bersepakat untuk membunuh. Kenapa mereka sepakat membunuh? Karena mereka melihat bahwa pengaruh Nabi Isa ini semakin kuat. Dan kalau Nabi Isa semakin kuat pengaruhnya, maka orang-orang di luar daripada mereka akan datang merampas tempat mereka. Apa yang terjadi? Kesepakatan mereka membunuh Nabi Isa. Tapi Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Tidak jadi dibunuh. Jadi yang dibunuh itu adalah penggantinya. Selesai cerita. Nabi Isa kami tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah. Yang mati, yang disalib adalah pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang menarik di sini, saudaraku, yang menarik, ternyata di dalam Bible yang mati digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan kalau saya tanya nih orang Kristen, mau lulusan apapun dia, pastor, pendeta, aku tanya, Pak Pendeta, tolong tunjukkan kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan? Kata mereka, tak ada dosanya. Loh, kalau begitu bukan dia yang mati di atas tiang salib. Karena yang mati digantung di tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Karena orang ini melakukan dosa. Oh, tidak ada dosanya Bang Suma. Lalu, dosa-dosa kamilah yang ditanggungnya. Wah, gak nyambung. Dalil di Bible mengatakan, orang yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim karena orang ini telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Paulus memberikan petunjuk itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ada tertulis. Di mana tertulis? Ulangan 21. Ternyata di Ulangan 21, yang dikutuk di situ adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, orang yang dikutuk, sedangkan yang dikutuk menurut ulangan, ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Sedangkan di tradisi Kristen, yang menerima suap adalah Yudas. Kira-kira ada gambaran tidak Bang Suma, siapa itu orang yang menurut ini, kita berbicara menurut versi Islam, yang menggantikan Isa, karena kan terjadi kecemburuan sosial singkatnya seperti itu, lalu Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke sorga, dan penggantinya lah. Kira-kira ada bayangan dalam Muslim, kira-kira siapa yang menggantikan orang itu? Kalau di Islam dikatakan wama kataluhu, ada data jelasnya begitu? Tidak dijelaskan siapa yang menggantikan. Akan tetapi yang menggantikan Nabi Isa itu dituduh dengan tuduhan yang hanya mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin tentang siapa yang dibunuh ini. Mereka tidak yakin. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus berkata dia hidup, tetapi orang lain mengatakan dia sudah mati. Berselisih paham. Nah, di dalam Markus 16:12 juga diceritakan. Setelah itu, Yesus menampakkan diri dalam bentuk rupa yang lain kepada dua orang muridnya. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam bentuk rupa yang lain? Kan tidak ada. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Tak ada yang memastikan. Markus tidak pernah bertemu Yesus. Di mana Markus bertemu Yesus? Tak pernah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Ini adalah Yesus yang dalam bentuk rupa lain. Dari mana dia tahu? Berarti Al-Quran betul. Mereka tidak yakin dengan apa yang mereka bunuh.
Nah makanya sederhananya begini. Kalau di dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 19, Nabi Isa alaihissalam diterangkan bahwa beliau adalah seorang nabi yang suci. Itu diterangkan di dalam surah Maryam ayat 19. Itu jelas. Artinya beliau dikatakan li ahabalaki gulaman zakia, seorang anak laki-laki yang suci. Ini Nabi Isa. Sedangkan di dalam Bible, kisah para rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Sedangkan yang digantung adalah manusia yang dikutuk. Ini siapa ini? Yang dikutuk ini siapa? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Ini siapa ini yang melakukan hal ini? Sedangkan kalau kita lihat di dalam Amsal 21 nomor 18, jelas sekali dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, siapa yang fasik ini? Kita baca kemudian di kitab Amsal 17 nomor 27, yang disebut orang fasik di sana adalah orang yang menerima suap. Saya bacakan Amsal 17 nomor 23. Siapa orang fasik ini? Orang fasik adalah mereka yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Berarti kalau kita mengartikan Amsal 21:18, Yudas dipakai tebusan untuk Yesus, dan pengkhianat, siapa pengkhianat? Yudas. Yudas dipakai ganti sebagai tebusan kepada Yesus. Karena Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Al-Quran betul, pengakuan Yesus betul. Yang salah Kristen, karena menyembah orang yang digantung terkutuk di atas pohon salib. Makanya coba, saudara saya ini, coba Anda baca di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus? Bermujizat pakai namamu Yesus? Mengusir setan pakai namamu Yesus? Oke, kata saya Yesus. Potong. Silakan. Silakan. Saya potong Bang Suma, maaf. Aku tidak akan mengenal engkau. Maksud di situ Bang Suma, dalam konteks itu kan ini ayat juga yang sering dipakai oleh apologet Islam untuk menjelaskan. Iya. Saya menerima penjelasan yang tadi itu sangat sinkron. Okay. Saya mencoba menarik benang merahnya. Saya menyimak secara mendalam, dan saya ini, walaupun kita tidak bisa langsung mengklaim, tetapi ini dari penjelasan Amsal ke apa yang dikatakan oleh Yesus itu memang mendekati dengan Yudas, ya, mendekati dengan Yudas, karena pada saat itu hanya Yudas lah yang menerima suap, itu mendekati. Tapi kita juga tidak bisa mengklaim apakah itu betul-betul Yudas. Nah, soal yang Bang Suma menjelaskan ke saya tentang ini, pemahaman iman saya itu adalah konteks di mana memang Tuhan berteriak, bukan orang yang ibadah tiap hari di gereja, orang yang ibadah ini dalam konteks iman Kristen, bukan orang yang tiap hari ibadah di gereja yang berteriak Tuhan, Tuhan, aku mengenal engkau, atau orang yang mengatakan saya beriman, tetapi adalah orang yang melakukan kehendak. Jadi ini lebih kepada konteks Yesus mau katakan, berbuat kasih lah, jangan banyak ngoce bilang saya percaya dia tapi tidak ada perbuatan baiknya. Itu yang saya tahu, bukan artinya bahwa di situ konteksnya kalau dilihat yang melakukan kehendak Bapakku, bukan berarti bahwa di situ penyangkalan Tuhan Yesus bahwa saya tidak mengakui engkau sebagai muridku. Itu yang saya pahami sih, Bang Suma, dalam konteks Matius 7 itu lebih kepada bukan orang kehendak yang Bapak. Teriak-teriak. Iya, berteriak-teriak bahwa saya percaya Tuhan.
iman, tetapi lebih kepada perbuatan baik orang yang melakukan seperti. Dan saya rasa semua agama punya punya hal yang sama ya Bang Suma, bahwa bukan hanya kita katakan kita Islam atau kita Buddha, kita Hindu, kita Konghucu, tetapi orang yang melakukan kebaikan. Saya lebih kepada itu sih Bang Suma. Saya tidak mau berdebat di ayat itu. Makasih. Kalau saya sederhananya gini, kan Yesus mengatakan dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, artinya mendudukkan Yesus ini sebagai orang yang duduk di tempat yang istimewa. Bahkan Kristen mengistimewakannya menjadi Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah pertanyaan saya, kehendak Bapak itu menyembah Yesus? Atau kehendak Bapak menyalib Yesus itu tertulis di mana? Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu kehendak Bapak. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian. Itu hal yang dibenci. Berarti Bapak berkehendak jangan bunuh Yesus. Keluaran 23 ini nomor 78. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan. Itu kehendak Bapak. Dan kalau secara garis besar, kehendak Bapak ini ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Kehendak Bapak makan babi atau jangan makan babi? Kehendak Bapak masuk ke sinagoge atau masuk ke gereja? Kehendak Bapak ini nyembah Yesus atau menyembah Bapak yang di surga? Semua dilanggar. Makanya Yesus mengatakan kenyahlah di paraku. Setuju di situ. Kehendak Bapak dalam matius konteks 7 ini, kalau kehendak Bapak dari seluruh Bible kan besar lagi maknanya Bang Suma, tapi maksudnya kehendak Bapak dalam konteks Matius 7 ini itu lebih kepada orang-orang Farisi yang merasa bahwa dialah ahli Taurat, dialah yang paling labelnya saja mereka para ahli Taurat, tetapi selalu mendiskriminasikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang ya istilahnya tidak bisa diterima di masyarakat menurut orang-orang Yahudi, itu yang mereka diskriminasikan. Jadi kalau kehendak Bapak secara luas memang besar maknanya Bang Suma, tapi dalam konteks Matius 7 yang saya pahami di sini teguran keras. Oke. Yahudi yang mengklaim dirinya serba tahu tentang Taurat tetapi tidak melakukan kehendak Bapak itu Bang Suma. Oke, Gurunda izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda dan guru-guru yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ada Dayang Handi mau naik, moderator dinaikkan dulu ya. Fadol Gurunda, mohon maaf lanjut. Di Matius 7 ini Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, murid-muridnya, bukan dengan orang Kristen, bukan juga dengan orang Islam. Nah, dalam pemahaman orang Yahudi, kehendak Bapak itu menghakimi, karena di situ kan konteksnya orang Yahudi paham kehendak Bapak itu di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kalau kehendak Bapak, perjanjian lama. Perjanjian lama berarti yang dimaksud di sini adalah bukan setiap orang yang berseru kepadaku melainkan dia yang melakukan hukum Taurat. Yang melakukan hukum Taurat inilah yang dikenali oleh Yesus. Muncul Kristen ikut-ikutan yang bukan penganut Taurat manggil Yesus Tuhan, berbojesat pakai namanya. Sehingga Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti aku akan mengatakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka ini bukan melakukan kehendak Bapak. Kehendak Bapak itu adalah melakukan hukum Taurat. Makanya di dalam Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3, Yesus berkata apa? Jangan kau mengikuti orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, sebab mereka berkata tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Berarti hukum Taurat itu harus dipraktekkan. Sedangkan Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya, dalam Efesus 2 nomor 15.
Berarti yang dimaksud Yesus di sini yang bisa selamat adalah yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Makanya dalam Ulangan 4, apa kata Tuhan di sana? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firman yang kusampaikan kepadamu. Ya, Ibu Mary. Ya, iya ya, Pak. Lagi menyimak, lagi loading. Ya, itu dia. Jadi Yesus ini mengatakan hukum Taurat sama seperti ketika dia berkata di dalam Matius 5 tadi. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Ini kalau kita sikapi dengan akal sehat, Yesus berbicara kepada Bani Israel, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Apa tempat terhina itu? Neraka. Berarti tidak boleh menghilangkan. Nah, sedangkan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, menghilangkan hukum Taurat, mengajarkan orang untuk tidak bersunat. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus ketika dia kembali untuk ke Yerusalem setelah dia mengajarkan orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Taurat? Apa yang Paulus lakukan? Coba saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat. Coba Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ya, moderator jangan naikin dulu Kristen yang lain ya. Pertemuan Paulus dan Yakobus di Yerusalem. Ya, betul. Baca sampai nomor 26. Apa yang Paulus lakukan di situ? Bertaubat. Gila. Ayat 15 sampai ayat 26. Ada yang bisa bacakan supaya teman-teman yang lain dengar? Seorang yang bernama ayat berapa? Gurunda. 15 sampai nomor 26. Coba teman-teman yang lain dibacakan biar saudari kita ini dengarkan. Bagus kalau didengar. Hei, surat berapa Gurunda? Kisah Para Rasul 21. Izin ya, ada Pak Adiwin ini nanti juga direspon. Dia mau memperkuat Islamnya, diusir dari keluarganya. Dia mau syarat ulang lah cuma. Ya ini Adiwin, nantilah habis ini. Kau stay di sini Adiwin. Siap. Oke, okay. Siap. Lanjut ya, dulu. Siap. Kisah Para Rasul 12. 21. Alamak, gimana? Pecat asistennya itu Bang Suma, sama sekali. Menceritakan bahwa Paulus pergi bersama 4 orang dan melakukan upacara penyucian diri bersama mereka pada keesokan harinya. Kemudian Paulus dan 4 orang tersebut masuk ke Bait Allah untuk mengumumkan. Tidak bisa jadi dosen ini. Jadi gini, makasih Kang. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason, dia dari Siprus. Dan sudah lama menjadi murid, kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi, mereka yang beribu-ribu ini mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang?
tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah kembali kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka yang dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang mati dicekik dan percabulan. Pada hari berikutnya, apa yang terjadi? Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu Paulus masuk ke bait Allah untuk memberitakan bait Tuhan untuk memberitahukan bahwa bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Tuh, Paulus bertobat. Paulus kembali ditahirkan. Beliau kembali dibaptis. Dikembalikan, ditahirkan, disucikan. Lalu Paulus kemudian mempersembahkan persembahan. Persembahan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika dia mempersembahkan? Hewan. Bahkan orang-orang yang sudah terlanjur kemudian mendengarkan tentang Paulus mengajarkan supaya tidak bersunat, apa kata imam-imam? Segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Paulus mengikuti. Berarti Paulus ketika kembali ke Yerusalem, Paulus bertobat dari ajaran Kristen. Itu fakta. Itu tertulis di Bible. Berarti yang terjadi selama ini, Paulus memprank orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Sedangkan orang Romawi juga punya kepentingan. Apa itu? Mereka harus melanjutkan ritual kepercayaan nenek moyang. Apa itu? Pesta Minggu, Natalan, nyembah kepada Tuhan dewa-dewa mereka. Maka Yesuslah dijadikan sebagai Tuhan dewa mereka kemudian. Diterimalah surat-surat Paulus. Itulah yang terjadi. Makanya orang Yahudi menganggap orang Kristen ini bidat, najis, tamak. Orang yang najis, orang Kristen ini dianggap Abu Dasarah. Mereka adalah orang-orang di luar daripada pemahaman Yahudi, orang yang sesat. Begitu ceritanya. Islam, datanglah Islam untuk meluruskan ajaran Nabi yang dibengkokkan. Seperti itu adanya. Begitu saudariku. Lanjut, Bang Handi, silakan. Allahu Akbar. Iwan Pilah ini Komal kelap kelip di tap-tap ya. Jangan sampai rungkat. Kelap kelip. Lanjut, Deng. Bang Handi, silakan. Sebelum itu Bang Dari Hati dulu. Belum. Oke, Bang Sumah, terima kasih. Siap. Bang. Iya. Iya, gimana? Gimana? Sinyalnya bermasalah, Ibu Mary. Bang Sumah, asli mana Bang Sumah? Saya orang Makassar. Kita iya. Oh. Orang Toraja. Toraja. Ah, yes. Susi Sia Kipale. Susi Sia yang bisa tahu. Ngeri. Saya dari Mengkendek. Sangalak. Iya. Orang Toraja itu pintar-pintar, baik, sabar. Apalagi orang Makale. Iya, serius. Orang Toraja itu sabar, baik, santun. Mereka itu sabar. Pak Bombom. Apalagi kalau tidur, Pak sabar sekali. Campuran. Pak Bombom campuran dia. Kalau orang Toraja itu sabar. Saya besar di kalangan orang Toraja. Pantas banyak mah kalau malam pakai sarung. Kalau saya orang Toraja yang besar di kalangan budaya Makassar. Oh, maksudnya. Iya. Iya. Yeah. Meriati ini masih Kristen kah? Kristen. Katolik berhenti ya. Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Enggak ada rencana, Meriati. Ada rencana enggak? Rencana apa nih, Bang? Rencana menikah.
Pasti ada lah. Rencana. Ya, lanjut bertanya lagi Bu Mary. Silakan. Keluarin semua undang-undang. Masih dipikirkan, Bang. Iya. Kalau konsep ketuhanan di Muslim itu saya nggak usah pertanyakan lagi, Bang, karena saya sudah nggak paham. Iya, tinggal yang saya ini, yang saya apa, yang saya lagi teliti tentang bagaimana keberadaan Nabi Muhammad ini. Beli kitabnya langsung, Sirah Nabawiyah. Ada dikasih teman Ustaz ini. Tapi belum sempat dibaca-baca, Bang. Iya, baca, Maki. Bagaimana kemudian bangsa Arab itu, bangsa jahiliyah itu, bisa berubah frontal kayak begitu. Bangsa jahiliyah tiba-tiba bisa berubah oleh satu orang saja, bernama Nabi Muhammad. Dan hukum-hukum yang dibawa kemudian kepada bangsa jahiliyah ini, itu bisa diterapkan. Dan setelah beliau pergi, meninggalkan dunia, hukum-hukumnya tidak dihilangkan, tidak ditinggalkan. Tetap sampai hari ini. Sampai hari ini tetap, tidak pernah berubah. Oh ya, Bang Suma. Siap. Terpikirkan satu pertanyaan. Karena sudah terlanjur menyebut nama Nabi Junjungan Besar Saudara-saudara Muslim dan Muhammad. Iya. Itu kan Nabi Muhammad memang berada di sekitar bangsa Arab ya, untuk menyampaikan pesan-pesan. Siap. Maya, singkatnya begitu. Iya. Iya, tapi ya saya juga hanya meneruskan apa yang saya dengar. Saya tidak punya data untuk itu, nanti Bang Suma yang uruskan. Iya. Bagaimana? Sinyalnya itu belum terlalu kasar kalau dibilang buta huruf, tapi maksudnya dalam mungkin apa ya, membukukan mungkin ya lima, sehingga bukan beliau langsung yang menuliskan Al-Quran ini menurut penjelasan teman-teman secara singkat, tetapi sahabat-sahabatnya, karena beliau punya sahabat-sahabat. Apa itu benar, Bang Suma? Iya. Jadi sebenarnya pada zaman Rasulullah, Al-Quran itu sudah berbentuk mushaf. Diceritakan di hadis riwayat Bukhari nomor 2990, hadis riwayat Muslim 1869, bahwa mushaf itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Al-Quran itu sudah ada dalam bentuk tulisan. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan apa? Di dalam Al-Quran, khuzu Al-Quran min arba'ah, ambillah Al-Quran dari empat orang sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Nah, sedangkan Al-Quran itu ketika disampaikan oleh Rasulullah, tradisi penggunaan, tradisi penyampaiannya itu lisan. Aduh, kena ripot. Kena lagi. Kena ripot, Bang Suma. Astaga. Aduh. Oke, silakan. Dulu tetap layarnya, teman-teman. Mungkin bisa membantu Bang Suma menjelaskan. Ya, biar enggak bias, biar Gurunda aja, Bang Bima aja yang menjelaskannya, Bu ya. Sabar dulu ya. Nanti naik lagi dia, akunya banyak, ada 334. Atau nanti Bu Mary bisa bertanya tentang kenapa Islam ini harus sholat atau harus disunat, itu bisa dipertanyakan juga, Bu. Insya Allah bisa dijelaskan. Soal itu, kalau konsep itu enggak usah, Bang. Udah tahu ya? Saya lebih tertarik untuk mencari apa identitas Nabi Muhammad, mengapa dia punya... Ya kan kalau diketik di Google itu muncul manusia yang sangat berpengaruh di dunia, muncul namanya yang pertama. Jadi pasti orang punya rasa penasaran mengapa dia punya pengaruh seperti itu. Padahal kalau dipikir latar belakang pendidikannya, dia tidak seperti Paulus yang terpelajar. Dia ter
dia dapatkan, tetapi kenapa bisa dia mengingat begitu? Maksudnya secara manusia begini kan Pak, hitung-hitungnya saya begini. Pesan yang kita dengar hari ini, 2 jam kemudian ketika kita mau teruskan ke orang lain, itu belum tentu bisa sama titik komanya begitu. Nah, manusia, Nabi Muhammad kan juga adalah manusia yang sama seperti kita, punya mata 2, telinga 2, pikiran seperti itu. Tetapi kalau saya seorang yang bukan muslim mempertanyakan itu, kenapa bisa terbukukan Al-Quran, pesan-pesan Allah itu secara detail, sedangkan dia punya keterbatasan. Dan wajarlah juga misalnya kalau ada orang-orang non-muslim yang katakan, tidakkah itu buatan karangan-karangan tulisan sahabat-sahabatnya pada saat itu? Bisa jadi ada tambahan atau ada yang dikurangi. Ini pikiran saya sebalik itu, makanya saya mau penjelasan. Oke, begini Mahi, kemampuan bagaimana sekarang ya, mungkin tadi yang jawaban yang tadi biar dilanjutkan sama Gurunda Zuma, benar kata Ahli Kian Santang biar tidak bias. Tapi sedikit Mbak Miria ya, sebenarnya ya. Gurunda dan Gurunda sudah datang, lanjut Gurunda, tafadhol. Oke, baik. Iya. Jadi kalau dalam pengajaran Quran sahabat dari Rasulullah itu ada yang disebut ijazah ardan wa simaan. Apa itu? Ijazah setoran dan semaan. Jadi praktiknya adalah seorang guru membaca ayat suci Al-Quran, murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang yang dibaca oleh gurunya. Nah, ketika ada kesalahan, maka pasti akan diluruskan. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun kurang lebih. Waktu yang sangat cukup kemudian untuk menghafalkan Al-Quran. Dan yang menghafal itu bukan cuma 1-2 orang. Hampir seluruh sahabat. Sedangkan hari ini, anak-anak Islam bukan sahabat Rasulullah. Bisa menghafal Quran, ada yang 3 tahun. Bisa menghafal sampai 30 juz. Apalagi mereka orang-orang Arab, orang-orang cerdas. Jadi tidak ada keraguan kemudian, karena ketika ayat suci Al-Quran itu keliru, pasti kemudian orang akan tahu, dunia akan bergemuruh. Contoh, ada nggak yang bisa baca Quran di sini? Sembarang, baca Quran ayat apa saja atau surat apa saja. Insya Allah saya akan tahu, kalau itu hurufnya salah, makhrajnya salah, keliru, cara bacanya pun saya ngerti. Artinya apa? Tidaklah mungkin Rasulullah membiarkan sahabatnya salah di dalam mengajarkan Al-Quran. Contoh, ketika saya membaca surat di dalam Al-Quranul Karim misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa taran katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklimhimus suh. Salah begitu pasti ditegur. Kalau ada keliru pasti ditahu. Salah huruf saja, salah bacaan pasti bergemuruh dunia ini. Umat Islam semuanya akan mengatakan itu salah. Misalnya, saya baca begini. Labi samakan. Boleh saya baca ya Gurunda ya? Boleh. Kaget saya, Bos. Tadi jam bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalan. Nah, salah, harusnya kasrah. Nah, betul. Bacaan bawah. Mursalin. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Tidak bisa tidak. Makanya Al-Quran itu dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku Tuhan yang mewahyukan Al-Quran dan aku juga yang akan menjaganya. Makanya tidak bisa keliru. Mau sampai kapanpun upaya-upaya untuk merubah Quran, dunia akan bergemuruh. Tidak akan pernah bisa. Apalagi zaman Rasulullah. Sekarang aja yang kita sudah 1400 tahun bisa tahu, apalagi zaman beliau. Gak bisa salah. Al-Quran itu. Paham. Ya, lanjut. Silakan. Ya, silakan. Paham. Ini kan zaman Injil dibawa oleh Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu jaraknya kurang lebih 600 tahun ya. Mohon diluruskan kalau salah. Jaraknya kurang lebih seperti itu, 600 tahunan seperti itu. Dan
di Al-Quran ada begitu banyak sekali, ada di Bible, baik itu dalam konteks perjanjian lama maupun Quran. Gimana di Al-Quran? Di Al-Quran ada di Al-Quran ada begitu banyak cerita-cerita yang hampir sama dengan yang ada di kitab Taurat, ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Iya. Nah, teman saya biasa bilang begini, kalau kamu beli buku, dianalogikan begini, kalau kamu beli buku, kamu mau cetakan yang apa sih, orang selalu mau bilang cetakan yang terbaru, seperti itu. Nah, lalu kalau memang cetakan, kita mau cetakan terbaru, pasti ada patronnya, ada ukurannya, ada istilahnya sumber utama yang dipakai untuk membuat cetakan buku baru, seperti itu. Nah, sehingga banyak teman-teman Kristen yang bilang begini. Ini ya, teman-teman Kristen yang bilang begini, Bang Suma. Siap. Copy paste, karena kenapa banyak tentang Taurat, perjanjian lama, terus Injil dan lain sebagainya, itu hampir sama semua ceritanya di Al-Quran, berarti ini dikopas, ya, seperti itu. Nah, sedangkan penjelasan dari saudara-saudara kita yang Muslim, mereka, ya, saya sederhanakan, mereka katakan menyempurnakan, seperti itu, melalui pengwahyuan kepada Nabi Muhammad. Oke. Nah, itu pandangan. Jadi, pandangan Bang Suma itu bagaimana? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat nih, bagaimana Lukas, Markus, Matius, dan penulis Yohanes menceritakan tentang Paulus, tentang Yesus. Mereka nggak sesaman dengan Yesus. Penulisan mereka ada yang ditulis tahun 53, ada yang ditulis 64, dan seterusnya. Nggak ada yang ditulis pada zaman Yesus. Artinya mereka menuliskan berdasarkan berita-berita yang mereka lakukan penyelidikan. Menyalin dari penulis yang lain, atau melakukan penyelidikan, atau mendengarkan kesaksian-kesaksian orang. Sedangkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Aram, tidak bisa bahasa Yunani, bahkan membaca pun beliau tidak bisa. Lalu dari mana beliau ini mendapatkan kemudian upaya-upaya untuk membaca dan menjelaskan tentang Taurat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابُ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. Dan sebelum Al-Qur'an, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Qur'an ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran, wahyu Allah yang maha melihat, maha mendengar, yang menyaksikan tentang Tauratnya, yang menyaksikan tentang Injilnya, yang datang kepada Nabinya terdahulu, keadaannya disampaikan kemudian kepada Rasulullah dalam menggunakan bahasa Arab. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah, ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran, apa kata Allah? Ya ahlal kitab, kadeja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukfuna minal kitab, wa ya'funa an kathir, kadeja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasara, sungguh telah datang Rasul kami, Nabi Muhammad SAW, datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Lalu kata Allah apa? Yahdi bihilla manit tabaridwanahu sublas salam. Dengan Al-Quran itulah kemudian Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Bukan lagi Taurat, bukan lagi Injil. Kenapa? Karena Taurat dan Injil sudah disembunyikan sebagian dari umatnya. Sekarang kalau kita mau jujur-jujuran, saudara Kristenku yang saya kasihi, apakah yang kalian pegang itu adalah Tauratnya Nabi Musa? Apakah yang kalian pegang itu adalah kitabnya Yesus? Kalau mau jujur, sudah pasti bukan.
bukan Tauratnya Musa dan bukan kitabnya Nabi Isa. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya dibihilla manita baridwana husubulas salam. Wahai ahli kitab, pemegang Taurat dan pemegang Injil, Allah memberi petunjuk kepada kalian dengan mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran, Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Kita mau baca kitabnya Nabi Musa? Tak ada. Kitabnya Nabi Daud? Tak ada. Kitabnya Yesus, Nabi Isa? Tak ada. Mana kitab itu? Sedangkan Markus Matius ini hanyalah penulis-penulis yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Yesus dan murid-muridnya. Yesus ceritanya dengan Tuhannya dan dengan umatnya. Terus kitabnya mana? Tak ada. Yang sampai pun di Indonesia hanya terjemahan. Sedangkan terjemahan itu adalah bukan firman Tuhan. Apa buktinya? Terjemahan bisa dikoreksi, terjemahan bisa direvisi. Sedangkan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi. Nah ini yang dialami oleh kitabnya saudara Kristen. Kenapa bisa direvisi, kenapa bisa dikoreksi? Karena bukan firman Tuhan, hanya terjemahan. Itu pun terjemahan dari buku-buku hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal. Alhamdulillah Al-Quran hadir kemudian sebagai penunjuk jalan menuju kepada jalan keselamatan.